ini. Kami baru mendaftar kontes keluarga terbaik. Tapi bagaimana bisa? Trevelyan Vignotel Reardon? Sudah jelas ibu bilang. Oh, baiklah. Selamat ya. Semoga keluarga terbaik menang. Ayo, tim Roberts! Ayah, jangan bergerak. Kita harus bersiap untuk wawancara dengan produser keluarga terbaik. Maaf, Skip. Ayah lebih terbiasa berada di balik kamera. Ibu sangat gugup. Telapak tangan ibu sampai berkeringat. Tenang saja. Jangan khawatir, kalian pasti hebat. Jadilah diri kalian yang luar biasa. Astaga! Apa itu? Wow! Ini hanya Nyonya Stuffers. Peliharaan kelasmu? Oh, kapan kau akan membawanya kembali ke sekolah? Dia cuma hamster. Dan hari Senin, dia terus saja keluar dari kandangnya. Tapi tidak akan terjadi lagi. Aku janji. Ayah tahu itu hamster. Mulai sekarang, tetaplah di sini. Hah? Ada dua Nyonya Stuffers? Awak kameranya datang. Entah apa yang sedang terjadi, tapi aku akan kembali secepat mungkin untuk mencari tahu. Tetap jauhi masalah, kau mengerti? Baiklah, keluarga Robert. Kalian siap untuk wawancara individual? Jadi arti keluarga bagi saya, ya, segalanya, sebagai awal. Keluarga artinya kau selalu punya teman bermain. Itu memberi saya alasan untuk bangun dan berusaha setiap hari. Apa itu terlalu serius? Apa itu terlalu norak? Keluarga artinya berbagi. Oh, jika aku bertanya dulu, aku melihatmu, Barbie. Chelsea! Ah! Tikus! Aku benci tikus. Itu bukan tikus, tapi ini hamster. Lihat. Tidak perlu aku lihat. Jauhkan saja. Selesai sudah. Cameron, ayo pergi. Keluarga Reardon sudah menunggu kita.